Beneran apa beneran? Ada apa sih teh? Ini nih. Wong ini orang bukan orang takut. Di balik make up ini orang cantik cantik, bukan. Dari jauh ngeliat ya buah. Tetapi berarti sukses. Berarti sukses. Sukses menakut-nakuti. Coba-coba kita lihat. Tapi aku pikir begitu ketemu Pak Toto hantunya yang takut. Pak Toto yang takut. Oh jadi halogen. Halo, apa halogen sih? Ini mereka dalam rangka Halloween tuh. Halogen. Mau lagi ngapain sih sampai traktor gitu? Kayak beneran. Hah? Kayak beneran. Pegang aja. Oke. Takut beneran. Takut beneran. Jadi ini balik wajah yang di make up itu cantik-cantik semua, iya. Baik-baik semua. Gitu. Jadi walaupun di make up hancur ya kayak hantu, kayak ini kayak luka, oh, gitu. Orang baik-baik semua, orang pinter-pinter semua. Alhamdulillah. Jadi bukan nyata ya? Bukan nyata. Coba tangannya. Besar tangan di make upnya. Mulai ini. Artinya pesan yang mau disampaikan adalah make up tidak mengubah apa-apa. Make up tidak bisa mengubah isi hatimu. Yes. Tapi penasaran nih, siapa sih yang make up ini? Enggak, tanyain dulu ini dong. Tanyain ini siapa? Ini gua tahu siapa? Namanya Bella ini putri, udahlah tenang. Bukan soal itunya. Untuk bisa di make up seperti ini kan butuh karakter dari sini supaya bisa memancar gitu loh. Iya, makanya bareng sama yang make upin jadi tahu kesulitannya seperti apa gitu. Ngomong sulit lagi, enggak ada yang sulit. Ini udah pada pakai sani belum? Oh iya. Walaupun hantu tetap pakai sani. Satu juga tetap bisa kena corona ya. Oke. Ya. Oh, iya. Coba beneran namanya. Bisa bagus untuk judul film tuh. Hantu corona, bukan hantu corona. Kuntilanak lockdown. Enggak seneng lagi. Enggak seneng malah di rumah ya kan? Iya. Kuntilanak lockdown. Mau dipanggil aja yang make up. Iya, biar lebih mendalam lah pembahasannya kan. Juga harus dikenali. Baki ngopi baki. Iyalah. Oh iya. Ini teman-teman apa hantu ini? Nyebutnya di mana ya? Nyebut teman-teman hantu betul enggak? Gini. Sudah berapa lama? Nah, ya kan? Maksudnya bergelut dengan di make up seperti ini. Atau yang bersentuhan dengan dunia hantu-hantuan. Monggo dari Nabila dulu. Oh, saya dari dunia make up itu udah hampir 1 tahun. Oh, 1 iya. Tahun. Hmm. Di make up-nya gitu terus? Berbagai macam karakter. Oh, kirain make up-nya make up codet mulu gitu ya. Ya, karakter apa aja tuh? Kita gali lah, kita explore. Karakter untuk animal, terus ada kayak make up cantik, bridal. Lebih seneng di make up seperti apa? Lebih seringnya di make up bridal atau cantik. Oh, di make up cantik. Berarti untuk kayak pernikahan gitu ya? Sudah menikah? Ya, nanya-nanya. Abis make up pernikahan sih. Nanyanya ke saya. GR. Nah, kalau Putri? Putri. Dari kelas 3. Kenapa? Udah 2019. Dari 2019. Kelas 3 apa nih? SMK. Oh, SMK. Kelas 3 SD. Saya kaget lagi. Kelas 3 SD udah di make up. Tapi memang spesial di make up seperti itu ya? Iya, cosplay. Cosplay. Oh, oke. Apa aja yang pernah di... Berarti saya risi ada kacanya loh gitu. Iya itu memang ya. Maksud kok lu lihat tuh ada kacanya bener loh. Mati. Geli ya. Takut beneran deh. Takut beneran. Tapi itu bukan kaca bener ya. Bukan. Dan itu apa? Dipakainya di acara apa itu? Cosplay. Misalnya di mall ada apa acara kayak gitu-gitu ya. Di mall. Oh, ini berarti aduh hantunya ngeliatin aja ini nakut kali ya. Dia geli sendiri. Geli sendiri. Dia emang takut, Pak Toto. Takut. Oh, jadi kita undang ya. Kita yang make-upin mereka berdua ya. Oke. Ini kalau misalnya dari Julie Fang ya. Julie Fang dan Angel Kimura. Wih. Boleh. Teman-teman dari Julie Fang. Jangan. Halo, ya, halo. Halo. Ini ya. Pagi yang berkah berarti.
Kenapa? Pagi yang berkah. Kok kenapa yang berkah? Ketakutan. Mungkin dari sini dulu ya. Oke, ini Mbak Angel ya berarti ya? Mbak Angel, katanya udah mendalami makeup udah lama ya. Bisa ceritain awalnya kok bisa tertarik ke dunia makeup? Awalnya tertarik dunia makeup itu dari zaman sekolah, suka ngedance. Jadi suka makeupin temen-temennya. Terus, bukan suka ngedance atau suka ngedance? Oh, suka ngedance nya. Enggak, kalau mau ngedance kan butuh di makeup. Iya, kan enggak langsung ujuk-ujuk pakai daster langsung ngedance kan ya enggak dong. Di makeup dulu. Makanya saya nanya, ini suka ngedance apa suka makeupnya? Oh ternyata dua-duanya. Ngedance nya dulu suka, ketika makeup tidak ada tukang makeup. Nah beliau ini ya, nalangi gitu istilahnya mengerjakan. Berarti bakatnya bisnis sebenarnya. Jadi bisa menangkap peluang. Jadi dari teman-temannya jadikan kelinci percobaan, ya. Nah, berikutnya untuk praktek beneran. Itu pertama kali ngepek apa make upin orang gitu ya? Iya, pertama kali waktu SMA. Kelas waktu SMA. Waktu nari itu dari kelas 1 malah. Kelas 1 SMA. Tapi make upnya udah kelas 2, kelas 3 gitu. Sampai tamat sekolah masih ngedance juga, masih make upin kalau nari buat acara-acara di apa vihara atau di mana gitu. Kalau dipanggil. Ada belajar cara kursus khusus enggak atau kursus cara khusus enggak? Ada, setelah sekian lama akhirnya aku ambil kursus juga make up, ambil yang profesional make up untuk bridal. Bridal juga ya. Terus lebih setelah apa kursus bridal ya? Itu di daerah mana dan oleh siapa gitu? Boleh sebutin namanya bang ya? Boleh, boleh bebas. Aku kalau make up belajarnya tuh sama Paula Meliana. Oke. Okay. Di Harmony. Harmony, oh apa ya? Lebih apa namanya sulit make up wajah yang seperti apa sih? Tantangan ketika wadah yang bentuk seperti apa, kan ada orang yang bulet ya, tulangnya bulet, gitu ya. Tirus, atau ini agak melintang. Karena ini kan berarti makeupnya beauty ya? Iya, ini kan butuh struktur wajah yang sempurna. Ya misalnya kalau terlalu melintang itu juga PR tuh, harus banyak shading, misalnya kayak gitu. Iya, gitu, kan. Aku pernah nemu yang dia habis kecelakaan, lehernya tuh agak lari. Kalau makeup sih semoga sih larinya nggak jauh-jauh ya. Bisa ditambah balik lagi. Biar gampang manggilnya. Maksudnya jadi ini agak geser. Jadi setelah di makeup aku lari dengan rambutnya. Jadi rambutnya itu menutupin lehernya yang lukanya itu ya. Lehernya yang agak lari itu. Jadi dari depan itu kelihatannya seperti orang normal. Padahal kalau dia ngangkat rambutnya itu kelihatan lehernya itu kayak ada rata. Jadi ini sama ini rata gitu ya? Iya, ini sama ini rata. Kecengklak jadi, ya mungkin ya? Itu sih yang PR-nya gimana supaya dia dari depan kelihatannya bagus gitu. Berarti rambutnya tetap ditutupin gini ya? Solusinya? Dikesampingin. Nutupin ininya. Jadi kayak ornamen ya? Jadi hiasan gitu ya? Okay. Nah, itu juga salah satu trik juga, makeup artist bagaimana. Kan intinya bagaimana terlihat cantik, istilahnya adalah cantik. Orang tuh dari sisi yang paling sempurnanya, kayak Julio Iglesias, itu kan nggak mau dipoto dari sebelah kanan, mau dari sisi sebelah kiri, selalu begitu. Kalau memperhatikan, dan itu permintaan dia, permintaan manajemen juga, karena itu angle terbaik, Jadi kalau misalnya mau dipoto, ini selalu sisi yang ini. Fotografernya yang suruh digeser, bukan dia yang minggir. Juga suruh digeser dong. Nah, kalau angle-nya dari belakang gimana sih? Fotonya selalu ini. Boleh di googling, boleh dilihat di ini. Ya ini maksudnya nih agak inline ya, agak relevan dengan cerita bahwa untuk kebutuhannya kan untuk difoto. Untuk visual yang bagus. Iya, untuk visual yang bagus. Karena foto kan urusannya dengan cahaya. Ketika ini agak meleot-meleot, kena cahaya bisa enggak ini. Kayaknya kata-kata gua barusan itu. Yang mana? Sebelum mulai. Yang mana? Enggak tahu. Nah, sekarang berlanjut ke Mbak Juli ya. Mbak Juli Pang. Nah, Mbak Juli Pang ini kayaknya lebih ke apa namanya? Karakter-karakter kayak gini ya makeupnya. Ya. Kenapa sih tertarik makeupin yang ya tadi udah cantik-cantik malah dibalik nih, ya kan? Dikasih koreng, ini dikasih kaca-kaca dulu. Mau nggak walaupun udah jelek kayak gini? Saya udah jelek gini. Jangan ditambah. Bukan, kamunya mau nggak sama ini walaupun ini udah di make up jelek? Oh, karena saya tahu dia make up doang.
itu namanya curang. Kenapa nih Mbak Juli? Soalnya kalau kayak makeup beauty itu buat saya tuh udah terlalu mainstream. Oh, ya. Oh nggak ada tantangannya ya bisa dibilang ya? Ya, tapi saya juga nggak bisa sih. Kalau makeup sendiri masih bisa, tapi kalau makeupin orang tuh juga gimana gitu. Cuman kan nggak bisa atau beban. Aduh, ini cantik nggak ini kan suka gitu ya? Nggak, soalnya kan harus simetris kan, kanan kiri harus sama gitu loh. Kalau misalnya kita bikin alisnya miring sedikit kan udah udah nggak cantik gitu. Jadi ini kaitannya dengan anatomi. Benar-benar ya kan. Kalau misalnya karakter mau nggak simetris, sikat aja gitu ya. Foto baru simetris karena hantu juga kan ada aturan mainnya juga. Nah ini kan simetris gitu. Sininya mungkin. Oh ya, nggak, ininya kan di sini ada 4, itu pasti kan ada hitungannya. Kalau 7 kan pasti penuh, paham nggak? Saya itu 7 sama 4 itu dari mana lagi? Belinya loh, belinya. Oh, tapi ngomong itu belinya apa? Bukan, ini itu dari apa bahan ini? Silikon. Silikon. Oh, silikon memang di setting seperti itu. Jadi walaupun terkena ini apa? Jadi kalau orang biasa itu harus melihat silikon. Situasi dengan dia, kalau ini silikon. Dan jangan tertipu silikon gitu. Iya. Gitu. Nah, sebenarnya Mbak Juli ini pernah diangkat, tapi bukan Mbak Juli waktu yang datang. Suaminya. Oh iya, suaminya. Iya. Tapi walaupun dia sebagai bukan pelaku aslinya, udah pintar juga tuh. Pintar menjelaskan. Pinter, kan? Pinter, tapi katanya pulang dimarahin sama istrinya. Kurang lengkap gitu. Lah makanya kan diundang untuk melengkapi sekaligus contoh hasilnya. Iya, membuktikan. Yang menang siapa nih dua-duanya nih? Separuh-separuh. Oh, berdua. Berdua. Jadi duet kedua-dua. Boleh enggak dijelasin tingkat ke apa namanya? Temanya bukan temanya. Mungkin kalau yang ini tahapan-tahapannya. Tahapannya memakai apa aja bahannya kayak gitu. Kalau yang makeup effect sih sebagian besar latex sih. Latex tuh dipakai untuknya seperti apa? Dia bikinnya kayak ini yang kulit yang agak ngotok-ngotok. Itu dia bagus. Terus kalau kayak zombie-zombie biasanya juga pakai ini. Terus yang pasti darah palsu sama warna-warna. Yang warnanya ini aku pakai yang alcohol activated. Jadi dia bisa aktif kalau kena alkohol. Kalau nggak kena alkohol dia akan keluar ya. Biar nggak kalau kena keringet apa biar. Nah, referensi wajah hantu seperti ini dari mana? Bukan hantu sih, ini benernya karakter. Oh, karakter aja. Dari Kemurah di Guardian of Galaxy. Film. Oh, oke. Dari ya itu maksudnya referensinya dari film ya. Iya. Soalnya kan lagi trennya hijau-hijau gitu loh. Iya. Apatah juga hijau kan. Iya, mungkin kebiasaan di rumah ya WFH apa bingung gitu lah. Jadi seneng yang hijau-hijau sekarang. Tapi Gamora kan mulus kulitnya gitu kan. Ya, jadi kan Gamoranya habis perang. Oh, ceritanya juga gitu. Bukan sama tapi tren hijau itu bukan sebuah kebetulan. Ada alasan apa sih yang nanti untuk next episode lah. Wah, paling bisa sebentar Pak Toto nggak ditawarin kopi apa gimana apa ketakutan atau gimana kopinya itu bingung kopi pahit kopi manis tanya dong ditanya dong saya sambil nyerput ya. Iya. Oke, sekarang masuk ke dunia bisnisnya. Bisnisnya tuh bisnis makeup kayak gini masih menjanjikan nggak sih? Kalau dengan kondisi sekarang sih kurang ya, soalnya kan lagi lesu semua kan film, tapi berhubungan dengan film ya. Karena kan make up yang kayak gini cuma dipakai di film gitu loh. Okay. Kalau make up yang kita sehari-hari kan nggak mungkin pakai kayak gini gitu. Nah tapi sekarang untungnya kan banyak orang jadi ini kan apa kayak bikin konten apa kayak gitu. Oh. Instagram, TikTok, mereka tuh juga suka gitu eksperimen buat makeup yang kayak gini. Bahkan ada yang menjadi viral gara-gara cara makeup itu ya. Iya. Ini tuh bisa dilakukan sendiri nggak sih, atau tetap butuh bantuan orang lain? Bisa sih. Bisa dilakukan sendiri. Saya juga kadang kalau nggak ada model juga saya makeup sendiri. Buat apa? Buat bisa. Buat dapetin Peter. Nah kalau Maria apa Angel ini kan makeup beauty, peluangnya gimana? Masih ini? Kalau waktu awal COVID itu sepi banget, selama 3 bulan.
hilang. Tapi sekarang menjelang new normal udah mulai yang tadinya batal merit, ibaratnya batal mau resepsi, batal foto, jadinya sekarang berbondong-bondong di new normal. Iya, karena sudah mulai dibuat kembali. Gedung pernikahan sudah juga boleh. Nah, tadi kalau Putri kan temanya nyusruk aspal ya. Setengah beauty, setengahnya oplas. Tapi oplasnya gagal. Oh, gitu. Oh, ini ceritanya gagal operasi plastik. Ya, ini kan dioperasi dagu. Terus bibir, sulam bibir, terus kantong mata, kelopak mata, ada ini rahang. Berarti mungkin banyak inspirasi dari Korea kali ya. Enggak kalau oplas. Soalnya enggak ke Korea. Loh, gagal oplas tuh enggak selalu bentuknya kayak gitu. Mau berangkat enggak jadi ya gagal juga. Itu beruntung tapi gini. Belum daripada kayak gini kan ketahuan lanjutan istilahnya kan. Gagal oplas loh kok mukanya masih bagus aja ya enggak jadi berangkat misalnya gitu. Enggak jadi berangkat ke dokter. Nah, kalau model-model yang apa sih kalau disebutannya karakter ya. Model yang karakter itu ada ini nggak ada ciri-ciri muka yang ini gampang dibentuk yang ini agak sulit nggak ada sih. Semua kecuali kalau kita misalnya bikin karakter yang kayak misalnya orang muda dijadiin tua itu kalau kulitnya terlalu kenceng itu susah sih. Oh, kalau kulitnya terlalu kenceng berarti harus butuh bahan yang lebih banyak ya untuk bikin kerutan ya. Apalagi kalau orang yang kurus, jadi kayak daging-dagingnya tuh kayak nggak ada yang bisa di udah tulang semua gitu, tulang sama kulit gitu. Berarti yang paling gampang tuh nggak apa? Bukan yang lebih tuaan. Gak usah makeup. Gak usah makeup kalau orangnya udah tua. Bukan agak tua kan, jadi naturalnya nggak terlalu jauh. Ya orang bilang tuh kan juga mikir lah. Nah, sekarang kalau misalnya dibalik tuh, yang tua mau dimudain itu juga susah sih. Juga susah. Terika mukanya susah. Oh, itu justru kayak. Enggak. Enggak. Saya udah serius loh. Ada bahan khususnya ada yang lebih ngerti sih. Kayak galvanik gitu. Oh, itu lebih ke beauty ya kalau itu ya. Itu ke beauty. Kalau tua jadi cantik itu ke beauty, kalau muda ke tua itu ke karakter. Ke karakter. Oh, this cross itu terus ya. Nah, kalau karakternya beauty ya ini berarti enggak tua enggak muda. Ketarik. Ini kalau yang hijau nih, yang hijau berapa lama untuk membuat? Yang lama ini sih hidrasin. Ini disemprot benar ini. Sama ngeringin lateksnya tadi. Ngeringin lateks. Buat kulitnya bahaya nggak kira-kira? Enggak, ini soalnya memang khusus yang buat kulit. Buat kulit, ya. Artinya dia nggak bikin alergi atau apa gitu. Iya, ada guys juga kalau kena air hilang. Langsung hilang ya? Oh, berarti ini ya. Kalau aman banget ya. Selain kayak herbal gitu ya. Herbal ya bahannya ya. Oh gitu. Tapi kalau kena keringet? Kena keringet? Ya, biasanya sih ada kayak setting spray gitu jadi lebih awet. Cuman berhubungkan ini apa? Mendadak juga sih. Jadi kalau salah. Dan indoor juga kan? Indoor juga. Oh, kalau outdoor dia lebih ini ya? Iya, kan di indoor gini apalagi kan pakai AC kan. Iya. Berapa lama tadi kira-kira untuk membuat seperti ini? Kira-kira 2 jam ya? 2 jam ya? Nah, kalau beauty sendiri hampir sama ya sebetulnya? Nggak sih. Beauty tergantung. Kalau pas untuk bridalnya itu lebih kurang 2 jam juga. Oh. Tapi kalau beauty buat pesta biasa ya? Gitu, 1 jam udah kalah. Oh, isinya. Oh, jadi kalau untuk tuan rumahnya 2 jam? Udah sama rambut. 1 jam. Rambut juga lama loh. Bukannya beda ya, hairdo tuh dikerjakan pihak lain juga ya? Ya, ada yang makeup artist tuh tidak bisa hairdo, ada yang bisa dua-duanya. Jadi sekalian ya. Nah, kalau yang tadi Bila ini hanya mungkin merias bagian wajah tertentu ya separuh. Mungkin lebih cepat ya. Iya, tadi aku makeup ini lumayan cepat ya tadi ya. Boleh di ini kan Mbak, ya apa namanya untuk bikin ini sedikit tekniknya seperti apa sih atau ada nama-namanya? Ini teknik ini namanya ini membuat luka kayak jahitan gitu misalnya gitu. Ada nggak sih teknik-teknik nama-nama gitu? Nama-namanya nggak ada sih. Itu bahannya kalau ini kan banyak latex nih kalau ini. Kalau yang ini aku pakai wax tadi. Wax. Sintetik wax. Oh, sintetik. Jadi bahannya kayak memang dari
apa? Lilin ya. Lilin itu kayak malam gitu. Jadi bisa dibentuk-bentuk juga. Nah, di Julipan sendiri buka ini nggak sih apa namanya kayak kursus untuk mereka yang pemula orang gitu, pengen ya, belajar gitu, kan? Atau konsultasi lah minimal konsultasi ya soalnya kan saya sendiri juga ada jualan jual bahan jadi mereka kan kadang nanya-nanya yang saya sendiri benernya sih hobi habis itu kan gara-gara jualan juga akhirnya cari tahu ini bahan ini buat apa gitu terus cara pakainya gimana jadi kan kalau orang tanya kan saya ngerti kan jelasin ya. Dengar-dengar ada merek sendiri yang brand sendiri ya apa tuh produk untuk produk apa aja ada wax terus fake blood sama latex fake blood itu darah palsu ya itu memang apa namanya memproduksi siapa atau hanya ada produksi sendiri kayak fake blood itu aku produksi sendiri. Oh gitu. Soalnya kan sempat susah masukin dari luar negeri kan terus kalau deket-deket Halloween itu kan rame jadi saya mikir gimana ya caranya biar orang tetap bisa beli tapi nggak perlu sampai datengin gitu loh terus akhirnya nyoba-nyoba bisa gitu bisa terus ya banyak yang bilang oke gitu ini bahan tuh terima nah baru dari situ karena yang lokal harganya lebih murah terus dapatnya kan lebih banyak loh jadi ya beberapa tahun kebelakangan ini banyak yang beli yang lokal tapi secara kualitas dia beda atau saya sih usahain biar hampir sama ya sama. Soalnya kalau saya juga pakai kalau misalnya nggak enak juga saya nggak ini jangan direkomendasikan ya kalau memang tidak enak gitu. Terutama di kulit kan jadi mengganggu. Nah jadi kan pernah makeup karakternya pernah dipakai untuk film apa? Film apa ya? Ada sih film horor terus sama film pendek. Film horornya belum tayang sih. Oh belum tayang. Berarti belum kayak yang udah tayang ada. Film pendek sih kebanyakan. Oh gitu. Terus kebanyakan juga makeup yang ini buat berantem-berantem. Soalnya kan kebetulan teman lagi sukanya bikinnya action. Nah, lebih sulit apa namanya film action, film horor atau misalnya superhero misalnya gitu. Kalau makeup ya, makeupnya sih lebih gampang kan yang action sih, lebih karena enggak. Kan karena di cuma buat kayak luka. Beberapa bagian aja. Ya? Terus kan sekarang udah banyak kan prostetik buat luka, apa tinggal tempel-tempel itu bisa. Tapi kalau kita makeup setan kan paling nggak dia harus punya karakter sendiri gitu kan biar nggak sama kayak apa makeup setan yang di film-film lain gitu. Nah ini untuk Bila sama Putri sering di makeupin ada nggak keinginan belajar makeup? Kenapa makeupin? Enggak, maksudnya tertarik nggak bahwa ini kan keren gitu loh bisa merubah karakter wajah orang. Kalau untuk tertarik ada pastinya. Cuma belum sampai niat untuk belajar nggak ya? Belum sampai niat. Oh, berarti masih senang tampil di depan di belakang layar. Iya, iya. Ya, artinya memang masih inilah ya belum. Ya boleh-boleh aja nggak tertarik kan? Nah, sering di make up itu biasanya kan suka agak apa rusak ya kulitnya ya. Nah, buat modelnya kayak kalian nih perawatannya gimana? Apa menjaganya? Kan karena sering bolak-balik kena make up itu kan juga. Iya, untuk perawatan lah apa gitu. Seperti biasa aja sih kayak habis makeup langsung dibersihkan. Pakai apa tuh? Bersih. Pernah lupa ini nggak? Habis makeup capek banget kan misalnya habis acara terus langsung tidur gitu. Pernah. Langsung jerawat. Iya. Jerawat kan? Besoknya langsung. Dandan-dandan kayak gini tuh, tidur gitu. Enggak kali ya, dandan-dandan beauty ya tidurnya. Kalian pas jadi hantu tidur gitu. Ya layar betapapun tetap air untuk bersih itu lebih bagus ya selain apa toner ya untuk ini. Karena kan itu ada yang masuk ke pori-pori itu. Ini kalau itu kan tidak masuk pori itu yang perlu sampai harus. Kasih ini boleh nggak kasih tips ini kan expert semua nih pilihan makeup yang berbahaya sama yang nggak berbahaya itu nggak usah nyebut merek tapi ya minimal dari ciri-cirinya ketahuan nih yang ini jangan pilih yang ini pilih
boleh nih dari Mbak Angel dulu nih. Mbak Angel kan emang lebih ke kehidupan sehari-hari kan, iya kan. Biasanya sih dari harga sih. Oh, nomor satu tuh. Biasanya kalau yang harganya murah itu pasti bahannya kurang aman karena dia pakai pewarna buatan, pewangi buatan. Kalau yang lebih medium ke high gitulah harganya, itu dia lebih natural, jadi kayak kemakan gitu pun nggak apa-apa. Kayak contohnya kayak lipstick lah. Lipstick kalau yang kita beli yang murahan tuh yang satu palet dapat banyak banget itu tuh, itu kalau kemakan tuh berbahaya. Oh, mengandung bahan apa sih? Rodamin. Kalau enggak dia pewarna sintetik. Oh, berarti yang harus dihindari adalah satu pewarna sintetis sama apa tadi satu lagi? Pewarna pewarna yang tidak aman buat inilah. Kalau misalnya lipstick yang kayak udah di drugstore lah yang udah ada BPOM-nya, itu tuh kalau kemakan justru enggak apa-apa. Kayak kemakan, keminum tuh enggak apa-apa. Ya makanya perhatikan apa lebih memperhatikan ya ada BPOM-nya, ada ininya gitu ya, jangan tergiur murah apa. Makanya kalau misalnya tradisi untuk merah-merahin bibir itu kalau orang Jawa puno itu kan pakai inang, nyeri-nyeri itu kan dampaknya merah, gigi juga kuat gitu kan, merahnya jadi iya tergantung komposisi ininya kan, ada dari gambir terus apa namanya kapur sama sirih. Itu yang membuat apa bikin jadi warna merah dia. Tapi masa mau ke pesta ingin anggur. Ya ini kan tradisi ya, maksudnya ini kaitannya dengan bahan yang alami, bagus, yang alami. Terus pakai ini tembakau, sisik itu justru untuk apa? Membunuh ulat-ulat gigi. Jadi karena itu kan racun ya, itu bagus. Sisik namanya itu, jadi apa? Ada tembakau khusus yang untuk orang nyirih ya, nyirih angin. Dan itu kalau di Kupang, Nusa Tenggara Timur, remaja-remaja nginang. Oh iya, siapa yang dengar? Nah, satu desa. Itu milenial. Milenial nginang, nggak masalah. Iya, pas lagi nyantai di, waktunya pas lagi nyantai mereka berkumpul. Iya. Gitu. Artinya, itu masih menjaga tradisi ya, masih menjaga tradisi yang bagus. Nah, kalau menjaga tradisi ini menjaga kesehatan kulit nih buat modelnya nih. Biasanya apa yang dilakukan? Nah, benar. Ini kayaknya perlu dipisahin nyontek mulu jawabannya. Boleh dari Nabila deh. Biasanya apa yang lo lakukan? Perawatan kulitnya. Ya paling kayak pelembapan. Kalau misalnya air putih itu ada ini nggak? Ada takaran khusus nggak? Sehari harus berapa liter? Nggak terlalu. Berarti jarang minum air putih. Ya. Itu radiator. Tapi benar kan ya Mbak Juli ya, air putih kan berpengaruh ke kesehatan kulit juga ya. Kalau misalnya air putih sehari, kalau misalnya mau gitu ya, itu 8 liter dari pagi sampai tidur itu 8 liter dan air putih hangat, jangan dingin. Karena air putih dingin itu musuhnya jantung. Air putih hangat itu melancarkan metabolisme sehingga keringat itu juga deras. Ketika keringat keluar banyak, kulit itu menjadi lembab dan jadi bagus. Sama seperti pakai pelembab ya? Oh iya, itu alami. Nah kalau Putri, apa tadi? Sama sih, pakai pelembab. Tuh kan, sama kan gitu. Iya, gak mungkin menjaga kulit. Yang satu pakai pelembab, satu pakai pengering. Yang satu jadi lembab, satu jadi kering. Susah, gak bisa. Sambil gitaran kalau gitu. Sambil diminum susu ya, dan RTD susu bener. Iya. Maksudnya kok saya enggak pernah ditawarin susu. Wah, ini spesial. Gue ya spesial. Hantu spesial. Jadi, ini saya akan baca puisi judulnya Topeng. Kenapa saya pilih topeng? Topeng itu sebenarnya maknanya bisa lebih luas lah kalau mau digali artinya. Sama juga make up gitu kan. Make up kan juga mengubah atau menutupi ya, karakter aslinya. Tetapi tidak bisa menutupi kebenaran. Ya kan? Tidak bisa menutupi hati seseorang. Iya. Pokoknya kalau sering nongkrong di puisi pagi lebih pinter lah. Amin. Ya kita juga sama-sama belajar. Kan pada sharing pengalaman. Saya jadi sedikit banyak jadi tahu tentang makeup karakter. Kemarin datang siapa lagi tentang jurnalistik, tentang apa gitu. Topeng.
biar gepeng tetap mentereng. Dan tak terlihat bopeng. Mulus sesuai konspirasi. Itu semua berkat topeng. Topeng di era sekarang tak harus terbuat dari kayu atau kertas. Bisa kau ganti dengan make up. Sapuan kuas mengubah semuanya. Tergantung wajah apa yang kau tampilkan. Mau tampil sebagai orang yang dermawan atau pahlawan. Semua bisa dilakukan dengan satu sapuan. Ditambah gencarnya pemberitaan. Jadilah pengkarakteran. Jadilah pencitraan sempurna. Kau bisa dilihat seperti yang kau inginkan. Kau terlihat seperti domba. Padahal di dalamnya serigala. Topeng tak bisa mengubah karaktermu, tapi hanya menutupi karakter aslimu. Hanya sesaat. Seperti juga make up. Maka benarlah pendapat pemilik kosmetik. Kecantikan yang hakiki lahir dari dalam hati. Tak perlu make up ataupun topeng. Gitu. Saya nggak mau jadi topeng, Pak. Udah punya, udah pakai. Dia takut dilepas topengnya. Nah, kalau yang begini kira-kira ini nggak? Tingkat kesulitannya ya? Kesulitannya. Make up-nya kayak model Pak Toto nih. Wah. Wah. Jadi malu. Oh, oke. Kalau dibikin yang kayak setan-setan kayaknya lebih mudah ya. Gampang dong. Karena karakter ininya udah terbentuk nih. Itu artinya setan yang baik kan. Berarti mempermudah kan. Bener. Yang kesulitan justru Mbak Angel nih. Merubah jadi opa. Ya. Opa Toto. Oke, udah mau siang nih. Mau jalan ya. Kayaknya teman-teman juga udah kegatelan. Iya. Ya, sekali lagi terima kasih ya teman-teman. Kita udah ngumpul, udah membicarakan hal-hal yang menarik, yang keren. Ya, kita sharing banyak ilmu, banyak masukan ke kita. Kita cari. Yuk, kita cari. Oke. Ya, saya duluan ya. Silakan. Silakan. Assalamualaikum. Ngobrolnya. Oh iya, Mbak Ki, Mas Kulner, terima kasih. Utang ya, Mas. Iya. Jangan lagi. Oh iya. Sip. Tunggu saya catat dulu utangnya nih. Banyak warung hasil utang ini. Aduh.